Halo teman-teman, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan berikut ini saya ingin membahas tentang harga kopi yang akhir-akhir ini terbilang sangat mahal, teman-teman ya. Alhamdulillah sekali untuk petani-petani kopi akan sangat terbantu dan merasa bersyukur dengan harga kopi yang semakin hari semakin melonjak tinggi, teman-teman. Nah, kali ini yang ingin saya bahas adalah kenapa harga kopi terakhir ini bisa menjadi begitu mahal, naik dan naik terus ya. Kalau kita lihat ini contoh di depan saya ini kebun kopi dulu teman-teman ya, kebun kopi yang full kopi bagus dan terawat, tapi hari ini menjadi semak belukar seperti ini. Nah, dengan hukum ekonomi biasanya kopi itu atau apapun ya, jika bahannya barangnya itu sedikit sementara permintaan besar, pasti harganya akan tinggi. Nah, begitu juga untuk kopi yang terjadi hari ini teman-teman ya, tahun 2023 bahkan sudah mulai naik itu sejak tahun kemarin. Karena kenapa? Suplai kopi dunia di Brasil sama Kolombia sedang tidak panen kopi karena kena beku ya. Nah, sementara di dalam negeri sendiri di Indonesia, khususnya ini di wilayah Dampit ini teman-teman, yang sedang saya videokan ini di wilayah Dampit, Desa Sukodono ya. Ini kebunnya malah diganti dengan sengon. Sengon ini sudah panen kedua kalinya, mau panen dua kalinya ini ya. Ini sudah mulai disulam kembali. Ini kopinya dibiarkan seperti ini, teman-teman. Artinya apa? Artinya suplai penghasilan kopi untuk wilayah Dampit sendiri, khususnya ini di Desa Sukodono, sudah sangat berkurang drastis, bahkan bisa dibilang lebih dari 50% lahannya itu sudah tidak ditanami atau dibudidayakan kopi lagi, teman-teman. Nah, ini sudah disulami sengon. Sudah sebesar jari-jari ini. Padahal ini awalnya juga kebun kopi, teman-teman. Ini kopi itu dibiarkan begitu saja seperti ini. Memang sengaja sudah tidak dirawat ya. Karena untuk petani-petani yang menghitung kos perawatan kopi itu sebelum kopi naik ini tidak begitu masuk, teman-teman. Nah, ini dibiarkan ditumbuhi oleh tanaman benihan merambat seperti ini sehingga kopinya juga mati. Dan sehingga dibiarkan begitu saja ya. Ditanami sengon sama biasanya itu ramban-ramban untuk ternak, teman-teman. Nah, ini dibiarkan saja begitu saja, jadi tidak ada panen kopi untuk hari ini. Untuk teman-teman petani yang kebunnya seperti ini jelas tidak panen kopi, teman-teman. Nah, ini sengonnya sudah sejempol jari ini. Nah, sementara kopinya dibiarkan begitu saja ini, di depan-depan saya ini sudah tanaman sengon. Kita akan berjalan terus maju ke depan untuk melihat kebun di sebelah, teman-teman. Ini salah satu membuktikan ya bahwa ketika barang itu memang suplainya sedikit, stoknya sedikit, bisa dijamin pasti harganya akan mahal, loh. Nah, ini dibiarkan meranggas ya, memang tidak dirawat ini kopinya. Ini contoh sebagian kecil untuk wilayah Dampit Selatan seperti ini kondisinya. Kalau kita mau melihat kebun kopi yang bagus itu sangat sulit sekali, jarang sekali bisa kita jumpai. Nah, ini sudah berbeda lagi sama tadi, ini agak masih rapat, masih banyak pohon kopinya, tapi memang juga sudah tidak dirawat, teman-teman. Ini berbeda dengan kebun yang tadi, ini sudah beda pemilik ya ini. Nah, seperti ini kondisinya, dibiarkan meranggas begitu saja. Ya, lagi-lagi karena memang kos perawatan pohon kopi itu sebelum kopi naik kayak tahun ini 2023 ini, memang kalau dihitung bener ya, itu nggak nutut, teman-teman. Nah, ini dibiarkan banyak tanaman sengganen atau kuningan sehingga kopinya pun dibiarkan
meranggas seperti ini, teman-teman. Oke, kita maju terus ke depan untuk melihat di kebun-kebun yang lain ya, teman-teman ya. Ini yang depan saya ini sudah beda pemilik lagi karena beda lahan, sudah beda batas, ada batas kebunnya. Ini awalnya juga kebun kopi, teman-teman. Ini diganti sama pohon kapulaga ini. Nah, itu kopinya dibiarkan begitu saja ya. Masih ada 1-2 pohon kopi itu di tengah itu. Dan di kanan kirinya sudah benar-benar full oleh tanaman kapulaga, teman-teman. Karena bagi teman-teman petani yang memang menghitung betul kos perawatan pohon kopi itu dengan harga di bawah 30.000 itu benar-benar tidak nutut, teman-teman. Nah, ini yang bersebelahan dengan pohon sengon tadi. Nah, ini yang sebelahnya ini yang diganti pohon sengon ya. Kebun kopinya hanya dibiarkan begitu saja. Yang sebelahnya ini diganti sama tanaman kapulaga. Kemudian kita akan terus beralih ke bagian depan itu, teman-teman. Kita akan turun ke bagian jalan setapak di depan itu ya. Kita lihat kebun sebelahnya lagi. Yang ini diganti sama tanaman salak, teman-teman. Nah, ini kopinya dibiarkan, tidak dibongkar lah itu. Diganti tanaman salak ya, seperti ini. Baru saja diganti nih, teman-teman. Sekitar umur setengah tahun ini. Baru mulai tumbuh. Nah, ini kopinya, pohonnya dibiarkan seperti ini, tidak dibunuh tapi dibiarkan begitu saja. Hampir di kanan kiri wilayah yang saya dokumentasikan ini memang tidak ada kebun kopi yang benar-benar terawat, teman-teman. Semua hanya dibiarkan begitu saja, diliarkan begitu saja dengan tanaman rumput dan lain sebagainya. Ada yang diganti kapulaga, ada yang pohon sengon seperti tadi, dan ini depan saya ini masih memulai untuk ditanami pohon salak ya. Sementara itu yang jauh di depan itu sudah benar-benar berubah menjadi kebun salak, teman-teman. Nah itu yang saya dekatkan ini benar-benar sudah full kebun salak. Nanti saya akan berjalan ke depan sana ya, kita lihat. Ini yang kapulaga tadi, teman-teman. Bagian bawah kebun berbatasan dengan jalannya ini yang kapulaga tadi. Barusan dipanen kayaknya. Nah, ini yang tadi kelihatan sudah menjadi kebun salak tadi ya. Ini seperti ini baru saja dihil dan juga baru saja dipanen sepertinya. Kelihatan bekas-bekasnya, teman-teman. Ini dulu juga awalnya kebun kopi, teman-teman ya. Jadi seperti inilah real kondisi kebun-kebun kopi hari ini yang ada di wilayah Dampit ujung selatan, teman-teman. Nah, ini semua sudah berubah menjadi kebun salak. Ini yang sudah bertahun-tahun ini kebun salak ini. Nah, ini kalau terus turun ke depan sana, ke bagian lembah, terus naik itu ke gunung itu yang saya tunjuk itu semuanya itu juga hanya semak belukar, teman-teman. Bekas sengon itu, baru dipanen. Jadi bekasnya juga awalnya kebun kopi, sekarang ganti sengon dan sekarang tanam sengon lagi. Ini sementara ini depan saya ini baru saja ditanami kapulaga, teman-teman. Untuk tanaman kopinya ada, hanya bekas-bekas saja ya.
dibiarkan begitu saja. Nah, itu ada pohon gobloknya merangkas itu. Sementara yang lain sudah mulai diganti dengan kapulaga. Oke, teman-teman sekalian dimanapun berada, begitu ya sharing saya tentang kondisi kebun kopi hari ini di wilayah Dampit Selatan. Dan semangat untuk teman-teman lain yang masih membudidayakan kopi, karena harga kopi sekarang bagus, mudah-mudahan tetap bertahan. Setidaknya biasanya 4 tahun ke depan masih harganya bagus, teman-teman. Dicoba saja untuk teman-teman yang masih membudidayakan kopi. Oke, salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.